Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami muliakan para alim, para ulama, romo kiai, sesepuh, binesepuh, wabil khusus yang terhormat Dr. Kiai Haji Yahya Stakuf Khalil selaku Khatib Am Suriah PBNU Pusat, dan yang terhormat Dr. Kiai Haji Iman Suryaman Ketua PBNU Pusat, yang terhormat Gubernur Jawa Tengah periode 2007-2008, yang kami muliakan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ali Mufis MPA, yang terhormat Ketua DPP MAJT dan sekaligus DPR RI Komisi 10, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nur Ahmad MA yang sekaligus selaku Dewan Mutasyar PWNU Jawa Tengah. Yang kami muliakan Rois Suriah PWNU Jawa Tengah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ubaidillah Sodaqoh beserta Ketua PWNU Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Muzamil, serta yang kami hormati anggota DPD dan DPRI dari Temanggung, yang kami hormati Bapak Bupati Temanggung Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Khatik beserta Bapak Wakil Bupati Temanggung Bapak Heru Ibnu Wibowo. Yang kami hormati pula Forkopimda Kabupaten Temanggung telah hadir utusan dari Kapolres dan Bapak Dandim Temanggung serta Bapak Ibu tamu undangan dan peserta musyawarah kerja wilayah PWNU Jawa Tengah dari 35 pengurus PCNU se-Jawa Tengah yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi dan siang hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan-kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat semangat, sehingga kita bisa hadir bersilaturahmi dalam rangka mengikuti musyawarah kerja wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah tanggal 26 Januari 2019 ini. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita haturkan ke junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami melaporkan bahwa Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo tidak bisa hadir secara pribadi karena kebetulan hari ini beliau kunjungan kerja ke Solo dan Sragen. Sebenarnya sore nanti beliau hadir juga di Magelang, dan kemarin kami sudah kontak ke Ketua PWNU bagaimana kalau dibuka malam, tapi beliau mengendaki tidak usah saja.
sehingga beliau mohon maaf, dan insya Allah suatu hari nanti atau dalam kesempatan yang lain beliau akan hadir secara pribadi untuk menemui Bapak Ibu semua. Oleh karena itu beliau menegaskan kami untuk membacakan sambutan tertulis Gubernur Jawa Tengah pada acara Musyawarah Kerja Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah tanggal 26 Januari 2019. Untuk itu mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PWNU Jawa Tengah beserta jajaran, Panitia Muskerwil NU Jawa Tengah, undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat dan nikmat kesempat sehingga bersama-sama bisa menghadiri musyawarah kerja wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah yang pada kali ini diselenggarakan di Kabupaten Temanggung. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Selain menjadi wahana untuk berdiskusi, bermusyawarah dan menyusun kerangka kerja organisasi, Muskerwil ini juga menjadi sarana untuk mengkonsolidasikan seluruh anggota NU dalam rangka mensikapi berbagai permasalahan kebangsaan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Hadirin yang berbahagia, praktik intoleransi, radikalisme, terorisme, dan gempuran arus globalisasi membawa nilai-nilai budaya Barat yang apatis, hedonis, dan materialistik rupanya masih menjadi PR bangsa yang harus kita selesaikan bersama. Tidak hanya itu, gelaran pilpres dan pileg di berbagai daerah juga belum bebas dari isu-isu SARA, black campaign, negatif campaign, money politik, politik identitas, maupun penyebaran hoax. Ini semua tentu berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan kita dalam berbangsa. NU sebagai salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia tentu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut serta menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa tersebut. NU sebagai sebuah jamiah dituntut untuk terus memperjuangkan cita-citanya menjadi pionir bagi terciptanya Islam yang membawa rahmat bagi semesta. Tentu saja hal ini tidak mudah, apalagi menghadapi tantangan era milenial dengan tipe masyarakat muda yang sangat berbeda dengan saat ketika NU didirikan. Namun dengan karakteristik NU yang santun, sukarela, toleran, melayani umat, membangun sikap saling mencintai dan menyayangi antar sesama, organisasi ini dapat tetap selaras turut membangun negeri ini bersama pemerintah, mewujudkan generasi muslim ahli sunnah wal jamaah cerdas, berkarakter, mandiri dan berakhlakul karimah. Maka dalam Muskerwil ini monggo dipertegas lagi tentang tujuan didirikannya NU yang tadi telah disampaikan oleh Rois Suryah tadi, yaitu sebagai wadah umat Islam yang bertujuan untuk menyatukan diri dalam melaksanakan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Sikapi isu yang tengah berkembang di negeri ini, rumuskan penyelesaiannya dan berikan masukan kepada pemerintah. Terus kampanyekan ajaran Islam untuk kebajikan bagi seluruh penghuni alam semesta. Islam yang sangat menghargai perbedaan, mengandung nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan cinta kasih
pada sesama manusia. Sisipkan nilai-nilai kebangsaan dalam dakwah kepada umat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa, agar masyarakat tetap mempunyai jiwa nasionalisme dan cinta Indonesia. Terus kembangkan forum kajian akademis NU yang tadi juga sudah digagas oleh Dewan Mukhtasar, guna merumuskan paradigma pemikiran baru dan agenda-agenda kerja yang lebih baik, yang bersifat sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kepada seluruh anggota NU, selamat melaksanakan muskerwil ini. Daya gunakan pertemuan ini untuk menyerap berbagai masukan dan aspirasi forum, sehingga mampu menghasilkan kebijakan dan program yang memberikan kebermanfaatan bagi kemajuan organisasi bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memudahkan usaha lur kita membangun Indonesia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah, tertanda Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian telah kami bacakan secara lengkap, dan mohon maaf tadi saya lupa, kemarin dari teman-teman lembaga dakwah PWNU menghadap Pak Wakil Gubernur Gus Yasin. Kemarin juga sudah matur, sudah lapor supaya hadir pada pagi hari ini. Namun kemarin juga sudah disampaikan ya, bahwa beliau tidak bisa hadir karena ada acara haul ibunda di Sarang Rembang. Hanya kemarin titip bahwa pada muskerwil ini tolong mungkin dibahas juga program-program atau kegiatan-kegiatan dari seluruh banon-banon di PWNU untuk bisa dikerjasamakan dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya kemarin dicontohkan Pak Wagub Gus Yasin menyampaikan bagaimana kalau diadakan kegiatan yang semi spektakuler lah, artinya semua banon dari PWNU bisa melaksanakan kegiatannya masing-masing dalam satu event yang bersamaan, misalnya dilaksanakan 3 hari, 4 hari atau 1 minggu, sehingga siar atau gebiar dari NU bisa terlihat. Saya kira itu, mohon maaf apabila dalam menyampaikan tadi sambutan gubernur banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.